Assalamualaikum. Terlebih dahulu, ucapkan terima kasih kepada yang menonton, kepada yang baru singgah di channel ini. Jika kalian suka, jangan lupa like dan subscribe. Okey, di video kali ini kita nak tengok keadaan terkini Hospital Lama Keluang yang telah lama ditinggalkan setelah pembukaan Hospital Encik Besar Hajar Kalsum. Hospital Lama Keluang digunakan semula selepas Hospital Encik Besar digunakan untuk penempatan pesakit COVID-19. Kebetulan hari ini ada temujanji di sini hantar anak untuk rawatan susulan pakar kanak-kanak. Rakaman ni dibuat pada 4 Syawal tempoh hari. Kita cuba dapatkan kebenaran dari pengawal untuk membuat rakaman di sekitar kawasan hospital lama, tetapi tidak dibenarkan kerana sudah menjadi kawasan larangan dan atas faktor keselamatan. Okey, orang awam hanya boleh berada di kawasan yang tertentu sahaja. Ikut perancangan, kita nak buat rakaman di bahagian rumah mayat dan bahagian wad di belakang, tapi tidak dibenarkan. Kita terpaksa akur hanya tempat-tempat yang tertentu sahaja yang boleh dilawati oleh orang awam. Okay, sebenarnya aku pun dilahirkan di sini pada tahun 70-an. Boleh nampak di situ bangunan Dewan Bedah, laluan utama ke wad. Di situ nanti kita akan pergi untuk ambil darah. Di sini unit hasil, sebelahan dengan pendaftaran, dan sebelahnya adalah wad kecemasan. Sekarang kita berada di laluan utama untuk ke wad. Boleh tengok keadaan bangunan tu, agak usang. Kalau tak silap ni adalah wad ICU. Kita cuba minta untuk membuat rakaman di dalam wad ni, tetapi tidak dibenarkan atas faktor keselamatan. Orang awam hanya dibenarkan sampai ke tempat pengambilan darah saja. Sekarang kita berada di bahagian parking bahagian atas. Boleh tengok keadaan bangunan yang agak usang. Sekarang kita berada di salah sebuah bangunan yang berdekatan dengan asrama jururawat. Sekarang kita berada di hadapan asrama jururawat. Perancangannya kita nak turun lagi ke bawah sebab di bawah tu ada lagi asrama jururawat, tapi tidak dibenarkan. Okey, kita tengok keadaan bangunan tu agak menyeramkan. Di bangunan ini ditempatkan untuk pesakit luar, klinik pakar dan farmasi selepas rawatan. Ada juga rungutan dari orang awam, tempat ambil darah dan tempat pemeriksaan terlalu jauh, lebih kurang 500 meter. Daripada info yang saya dapat, pihak pengurusan terpaksa berbuat demikian kerana kos baik pulih bangunan terlalu tinggi. Hospital Encik Besar Hajar Kalsum hanya menempatkan pesakit COVID-19 untuk kes kecemasan dan farmasi sahaja. Semua pesakit di wad dipindahkan ke Hospital Nora Ismail Batu Pahat. Okey, itu sahaja informasi untuk kali ini. Jumpa lagi di video akan datang. Jangan pernah menyerah. Assalamualaikum. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.